Sosialisasi permasalahan keuangan partai politik ini digelar di pendopo utama rumah dinas Bupati Tebo. Sosialisasi yang digelar oleh Kesbangpol Provinsi Jambi ini bertujuan untuk meminimalisir pengelolaan keuangan partai politik. Pengelolaan bantuan keuangan parpol menjadi hal yang sangat strategis untuk menjadi pemahaman dan informasi bagi seluruh partai politik. Sehingga melalui sosialisasi ini, akuntabilitas dan transparansi penyusunan penggunaan anggaran oleh partai politik semakin baik. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Kesbangpol Provinsi Jambi, Husen. Tebo ini semakin mengerti tentang aturan-aturan bagaimana cara pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diberikan. Jadi harapan kita dengan adanya koordinasi ini diharapkan rekan-rekan dari partai politik itu bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang selama ini selalu terjadi di saat kita pemeriksaan. Ada perubahan baru Pak mungkin? Turut hadir pada sosialisasi ini Sekda Tebo Abu Bakar. Sekda mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini permasalahan partai politik yang ada semakin membaik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di ranah partai. Hilangkan permasalahan-permasalahan yang muncul di partai politik khususnya pada kawan-kawan kita yang ada di legislatif itu. Karena kawan-kawan kita muncul permasalahan di legislatif tidak lepas dari adanya permintaan, permohonan dari kawan-kawan partai untuk kelangsungan partainya. Nah, dengan bantuan ini diharapkan menghilangkan kawan-kawan, tidak mengurangi permasalahan-permasalahan yang muncul, kita sampai menyentuh ke permasalahan yang ada. Sosialisasi ini juga melibatkan beberapa pemateri, diantaranya dari Kesbangpol Provinsi Jambi dan juga Inspektorat, serta bagian keuangan daerah Kabupaten Tebo. Intizam, JEK TV melaporkan.